Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan perkongsian ataupun kelas kita, kelas secara Google Meet. Okey, bab 10, penerokaan angkasa lepas. Ialah bab yang terakhir dalam tingkatan 3 ni. Okey, di tingkatan 3. Okey. Jadi penerokaan angkasa lepas ni kita akan tengok okay, yang pertama tentang perkembangan dalam astronomi. Okey, jadi di akhir pelajaran ini okey, cikgu mengharapkan supaya murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 lakaran mengenai perkembangan sejarah model sistem suria. Okey, yang kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam penerokaan angkasa lepas dengan betul, dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas. Okey, jadi cikgu harapkan murid anda semua apa yang ada pada hari ini dapat objektif ini ya pada hari ini. Okey, yang pertama, okey kita teruskan yang pertama, perkembangan dalam astronomi, perkembangan sejarah model sistem suria. Okey, yang pertama ahli sejarah ahli astronomi sebenarnya, astrologi dan geografi Yunani, iaitu Ptolemy, telah membina model geosentrik dengan bumi pada pusat dan orbit yang membulat. Ini dia punya model lah. Ptolemy ni dia telah menyatakan bahawa bumi pada pusat dan orbit yang membulat. Okey. Ini sebelah ni ialah model yang dia beritahu tu lah. Ya. Yeah. Okey, dia kata geo bermaksud bumi, sentrik bermaksud berpusat. Okey, bumi berada pada pusat sistem suria. Bumi berkeadaan pegun dan semua objek seperti matahari dan planet yang lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Dia kata ya, itu dia punya teori, dia kata secara membulat. Okey. Walau bagaimanapun, okey. Yang kedua, Copernicus. Copernicus ni ahli astronomi, ahli matematik, ahli ekonomi dan doktor di Poland. Okey, dia telah membina model heliocentric dengan matahari pada pusat dan orbit yang membulat. Okey, sama juga. Okay, sama, hampir sama kan. Tapi dia ubah sikit. Yang ini dia kata geocentric. Yang ini dia kata model heliocentric. Okay, Copernicus namanya ya. Okay, dia kata helio bermaksud matahari. Centric bermaksud berpusat. Dia kata matahari berada pada pusat sistem suria. Pusat sistem suria. Berbanding dengan yang ni tadi, dia kata yang Ptolemy ni, dia kata bumi berada pada pusat sistem suria. Kan nampak tak beza dia? Pada sistem suria, bumi pegun dan semua objek seperti matahari tu ni. Dia ingat macam itulah mula-mula ya. Okey, dia ingat bumi ni yang pegun. Sebab matahari ni dan planet lain tu berputar mengelilingi matahari. Tetapi dibaiki dibaiki semula oleh Copernicus, dia kata matahari berada pada pusat sistem suria. Okey, bumi yang berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Okey, tapi masih dengan orbit yang membulat ya. Okey, itu adalah dua ahli sejarah model sistem suria. Okey, itu pendapat mereka. Okey, seterusnya Kepler. Kepler ni dia adalah ahli astronomi, ahli matematik dan astrologi Jerman.
Dia telah mengubah suai model heliocentric dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Perkenalkan satu dinamakan hukum Kepler. Okey, di mana dia menyatakan ni di gambar rajah di sebelah ni. Dia kata ini matahari, okey, masih lagi matahari berada pada titik fokus sepunya ni kat sini dan pada orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Maksudnya elips ni dia tidak membulat lah, dia macam membujur sikit ya, berbentuk elips. Okey. Itu Kepler ya. Dia perkenalkan hukum Kepler. Jadi seterusnya yang ini cikgu berikan, okey, perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, cikgu apa senaraikan atau susun dalam bentuk carta alih. Okey. Di mana pada abad ke-11, China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Okey, maksudnya negara China lah yang awal-awal ya. Okey, dia telah menggunakan mencipta serbuk letupan. Okey, yang kedua, pada tahun 1609, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Ni terkenal juga ni, ni awak kena tahu juga ya nama-namanya. Okey, ahli astronomi oleh Galileo Galilei. Teleskop yang pertama sekali ya. Okey, 4 Oktober 1997, pelancaran satelit buatan manusia yang pertama iaitu Sputnik 1 ke orbit mengelilingi bumi. Satelit ini tidak membawa sebarang kehidupan. Dia tak bawa sebarang kehidupan lah. Ya. Okey, seterusnya pada 12 April 1961, okey, Yuri Gagarin. Okey, orang pertama yang sampai ke angkasa lepas dalam kapal angkasanya dan mengorbit bumi. Maksudnya memang terkenal jugalah. Nama-nama yang cikgu sebutkan tadi memang orang yang ahli astronomi yang terkenal eh, seluruh dunia mengenali. Okay. Jadi Yuri Gagarin ni juga ialah orang pertama yang sampai ke angkasa lepas dalam kapal angkasanya dan mengorbit bumi. Bayangkan ya. Satu bumi dia ni kan. Jadi memang sangat-sangat special lah. Okay. Dan ini antara juga yang terkenal juga ni. Satu dunia mengenali. Okay. So pada 21 Julai 1969, okay, Neil Armstrong ialah angkasawan pertama yang mendarat di bulan dalam kapal angkasa Apollo 2. Ya. Okay. Jadi bayangkan dia mendarat di bumi dalam kapal angkasa Apollo 2. Okey, pada tahun 1973, stesen angkasa lepas Skylab dilancarkan untuk mengorbit bumi. Okey, kemudian pada tahun 1981, kapal angkasa ulang-alik Columbia dilancarkan. Okey, pada tahun 1989, Voyager 2 bergerak melintasi ruang angkasa Pluto. Okey, pada tahun pada 25 April 1990, okey, kapal angkasa ulang-alik Discovery membawa 5 orang angkasawan. Okey, teleskop Hubble ditempatkan di orbit bumi. Okey, pada tahun 2000, ni dah dekat dah dengan kita. Okey, tahun 2000, microsatellite Malaysia yang pertama, Tiongsat 1, dilancarkan. Okey, kemudian pada tahun 2002, Agensi Angkasa Negara Angkasa ditubuhkan. Okey. Seterusnya pada tahun 2011, stesen angkasa lepas ISS telah siap
dibina. Okey. Jadi dengan lengkap pada tahun 2011 ya, stesen angkasa antarabangsa ISS telah siap dibina dengan lengkap ya. Okey, itu adalah sejarah ataupun carta alih di mana perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas ya. Okey, seterusnya cikgu ceritakan tentang aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya ya. Maksudnya perkembangan yang pertama ya, perkembangan teleskop yang berkaitan dengan penerokaan angkasa lepas. Okey, yang pertama teleskop Galileo. Tadi kan orang yang pertama cipta teleskop tadi yang cikgu sebutkan tadi, dia berilah nama teleskop dia dengan nama dia lah, sempena nama dia ya. Okey, teleskop Galileo ni ialah alat astronomi yang paling banyak digunakan. Ni. Ya, jadi untuk dalam penerokaan angkasa lepas lah sejarahnya memang sering diguna dan paling banyak ya. Okey, kemudian sextant astronomi digunakan untuk mengukur altitude bintang. Okey, kemudian teleskop angkasa Hubble diletakkan dalam ruang orbit 500 km dari permukaan bumi. Okey, dekat situ ya. Kemudian teleskop angkasa Spitzer mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. Okey, dalam angkasa dia kesanlah apa-apa aktiviti tu dia boleh kesan. Okey, teleskop angkasa Spitzer. Kemudian teleskop radio digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas ya. Okey, itu dinamakan teleskop radio. Jadi yang seterusnya ialah semua tu tadi ialah tentang teleskop, yang ini ialah tentang roket. Okey, perkembangannya. Okey, roket digunakan secara meluas dalam penerokaan angkasa lepas untuk menghantar angkasawan. Okey, kapal angkasa atau prop angkasa dan satelit ke angkasa lepas. Okey, contohnya roket Saturn V. Okey, apabila bahan api dalam roket terbakar, gas panas dibebaskan pada kelajuan yang tinggi melalui bahagian bawah roket tersebut. Okey, pembebasan gas ini, kita tengok dekat bawah tu. Pembebasan gas ini menghasilkan daya yang menolak roket naik ke atas. Okey, roket tidak boleh digunakan berulang kali ya. Okey, hari ini peranan roket telah diambil oleh kapal angkasa ulang-alik. Dulu roket ni dia sehala saja. Bila dia dah naik ke atas, dia tak boleh balik dah. Macam tu eh. Tapi sekarang dengan teknologi, dengan teknologi canggih yang ada, kita dah ada dah macam kapal terbang kan, boleh ulang-alik. So kita namakan kapal angkasa ulang-alik. Ya, maksudnya kita boleh pergi dan kita boleh balik, kita dapatkan maklumat ya. Kalau dulu, kalau roket ni dah pergi-pergi je. Dah tak balik-balik ya. Okey, itulah perkembangannya. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, satelit. Okey, satelit ni ialah objek yang beredar mengelilingi objek lain. Maksudnya macam tu ya. Bulan ialah satelit semula jadi ya, yang beredar mengelilingi bumi ya. Tapi kita ada satelit yang dibina oleh manusia kan. Okey. A, satelit Malaysia. Okey, Malaysia namanya ada satelit-satelit kita ni. Okey, ada sekejap ya. Hello. Ya, yeah, salam. Ha. Kena atas segera. Boleh? Tak tahulah. Tak tahulah ti. Kenapa? Cik Niman tak boleh ni ke? Esok? Oh, lepas tu esok dia boleh pagi. Pagi boleh tak? Boleh pagi. Tak tahu sebab Cik Sairi yang tu kan. Macam ni?
esok kan. Jadi nanti akak cakap dengan Cik Sairi lah esok pagi. Sebab maybe dia boleh hantar ke JPN petang kan. Pagi boleh? Oh dia dia tak ada. Dia tak kerja. Oh, hari ni dia tak adalah. Okey. Boleh. Nanti akak inform kat tu lah, jangan hantar pagi-pagi. Hantar petang sikit. Kan. Okey. Thank you Tati. Okey. Assalamualaikum. Okey, kita sambung ya. Okey, satellite ni, satellite Malaysia ya. Okey, nama satellite Malaysia, okey, Myasat 1. Okey, ni ialah fungsinya untuk komunikasi ya. Satellite Myasat 1 dan 2, okey. So kita letak kedudukannya di timur, okey, dilancarkan pada tahun 1996. Okey, tempoh hayatnya 12 tahun dan Myasat 2 tu 11 tahun ya. Okey, kedua-duanya adalah untuk komunikasi. Okey, lepas tu Tiongsat 1, okey, teknologi ya. Dia adalah fungsinya untuk teknologi. Beratnya ialah 50 kg saja yang tu. Yang Myasat tadi 1450 beratnya kg ya. Okey, so kedudukan Tiongsat 1 ni dia 650 km dari bumi dengan kecenderungan 65 darjah. Okey, tarikh dilancarkan ialah pada 26 September tahun 2000. Tempoh hayatnya 7 tahun. Okey, kemudian kita lancarkan Myasat 3, iaitu tujuannya adalah untuk komunikasi. Ini sangat berat lah. Ya, 4,765 kilogram. Okey, kedudukannya ialah pada 915 darjah timur. Okey, kemudian dilancarkan pada tahun 12 Disember 2006 dan tempoh hayatnya ialah 15 tahun. Nah, lamalah ya, paling lama. Okey, kemudian kita lancarkan Razaksat 1 ya. Okey, kegunaannya ialah untuk pemantauan bumi. Okey, beratnya ialah 180, tak berapa beratlah, sederhana aja. Okey, kedudukannya ialah 685 kilogram dari kilometer dari bumi. Okey. Dan tarikh dilancarkan ialah pada 14 Julai 2009 dan tempoh hayatnya ialah 3 tahun. Jadi, awak kena tahulah nama-nama planet, sekurang-kurangnya 3 nama planet satelit Malaysia, ya. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini ialah jenis-jenis satelit yang terdapat di ruang angkasa. Okey, ini ialah satelit navigasi global. Navigasi ni ialah maksudnya kalau navigasi ni berkaitan dengan pelayaran lah. Ya, yeah. Okey, memberi maklumat berkaitan lokasi bencana alam dalam apa jua keadaan cuaca. Seterusnya membolehkan usaha membantu mangsa bencana dijalankan dengan pantas dan mudah. Contohnya satelit GLONASS milik Rusia. Okey, ni ya, ni ialah GNSS. Okey. GNSS milik Rusia. Okey. So seterusnya, gambar seterusnya ialah satelit penderiaan jauh. Okey. Apa kegunaannya? Ialah melakukan pencerapan, pemetaan dan merakam imej di bumi. Okey, dia terletak 600 km hingga 900 km dari bumi. Okey, contoh satelit ialah Lancer milik Perancis. Yang ini milik Perancis ya. Tadi Rusia. Okey, seterusnya satelit Cosped Sarsat, okey, digunakan untuk operasi mencari dan menyelamat. Okey, dia mengesan alat bencana yang yang memancarkan isyarat kecemasan. Okey, dibangunkan oleh negara Rusia, Amerika Syarikat, Kanada dan Perancis. Okey, empat negara ini bergabung ya untuk membina atau membangunkan satelit Cosped Sarsat ya. Okey, seterusnya satelit perisikan. Okey, tujuannya ialah melakukan tugas risikan terhadap negara lain. Okey, ia mampu merakam curi komunikasi radio dan telefon bimbit. Okey. Okey, sekejap ya.
Okey. Seterusnya, okey. Kita sambung tadi, setelah perisikan, melakukan tugas risikan terhadap negara lain, mampu merakam curi komunikasi radio dan telefon bimbit. Contoh setelah ialah Jorgen oleh China. Okey, negara China. Negara China ni, dia telah membuat satelit, yang orang kata perisikan ya. Negara China hebat ya. Okey, seterusnya. Satelit geopagun. Okey, satelit ini ialah satelit komunikasi digunakan untuk siaran radio dan televisyen. Okey, kedudukannya kira-kira 35,000 km dari bumi. Okey, seterusnya satelit astronomi. Okey, tujuannya ialah mengkaji planet, bintang dan objek lain di angkasa. Okey, berada kira-kira 600 km dari bumi dan contoh satelit ialah Hubble milik Amerika Syarikat. Ya. Okey, begitulah satelit-satelit yang dimiliki jenis-jenis satelit yang terdapat di ruang angkasa. Okey, seterusnya ni. Ini ialah contoh gambar rajah, okey. Namanya ialah kua angkasa atau prop angkasa. Jadi awak kena tahulah benda apa ni kan. Mana yang siapa yang belum tahu? Okey, ni ialah namanya kua angkasa Cassini. Cantik ya. Okey. Kapal angkasa yang mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. Dikumpul lepas tu dihantar balik ke bumi. Okey, dia tidak mengorbit mengelilingi bumi seperti satelit. Tetapi dia bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Okey, kua angkasa membawa kamera dan peralatan penderaan jauh serta pemancar dan penerima radio untuk tujuan berkomunikasi dengan ahli sains di bumi, ya. Okey. Itu adalah tentang apa orang kata satelit dan kuar angkasa atau prop angkasa. Okey, seterusnya ialah tentang penderaan jauh atau remote sensing. Ha, macam tu kan. Okey, kita teruskan. Okey. Alright, remote sensing ni kaedah mengumpul dan merekod maklumat dari jauh. Kan? Sesuai dengan namanya lah remote sensing ya. Okey, di Malaysia alat penderaan jauh dipasang pada Tiongsat 1 menerima atau mengesan cahaya nampak, sinar ultraungu dan sinar inframerah yang dihasilkan oleh objek di permukaan atau di bawah permukaan bumi. Data yang dikumpulkan oleh Tiongsat 1 kemudiannya dihantar ke dua stesen penerima data iaitu di stesen Planetarium Negara Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan dan stesen misi kawalan MCGS di Bangi, Selangor. Okey. Teknologi penderaan jauh digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian seperti berikut. Okey. Inilah kegunaan penderaan jauh ni tadi, okey, remote sensing ni tadi. Okey, jadi Pak kata cikgu tadi objektif ya. Tadi sekurang-kurangnya 3 keperluan meneruskan penerokaan angkasa selepas. Okey, yang ini cikgu senaraikan dulu. Okey, dari segi pertanian, okey, kegunaannya ialah untuk mengesan kawasan pembangunan pertanian yang bersesuaian. Okey. Kalau dari segi geologi, dia gunanya adalah untuk mengesan lokasi seperti sumber mineral, susutan jisim dan susutan darat. Okey, seterusnya pengurusan bencana untuk mengenal pasti pencemaran dan pembakaran hutan, okey, di kawasan mana. Okey, seterusnya ialah untuk pertahanan, untuk mengesan pencerobohan kapal, pesawat udara dan kenderaan musuh. Sangat penting ya sebenarnya. Penderaan jauh ni. Okey, seterusnya kita tengok ialah kepentingan penerokaan angkasa lepas. Okey, apakah kepentingannya kan penerokaan angkasa lepas ni? Kenapa perlunya kita ya kepada penerokaan angkasa lepas? Okey, yang pertama dari segi komunikasi, membolehkan manusia berkomunikasi dengan mudah.
walaupun berada di negara atau tempat berasingan, terpencil atau jauh antara satu sama lain, ya. Maksudnya kita boleh komunikasi di negara lain, di mana saja, ya. Boleh. Terpencil ke jauh ke, masih boleh dapat dihubungi, ya. Okey, dari segi untuk mengkaji cuaca, satelit membantu para saintis meramal dan mengkaji cuaca bumi serta memantau perubahan cuaca. Okey, dapat mempersiapkan bagi menghadapi bencana alam atau fenomena alam seperti banjir, ribut, taufan dan sebagainya. Okey, jadi untuk persiapan lah, kita buat persiapan sebelum adanya bencana-bencana ini, maka kita boleh bersiap sedia, ya. Okey, seterusnya digunakan untuk mengesan pencemaran. Okey, penggunaan satelit dan kapal angkasa menjadikan gambar dapat diambil dan dirakam dengan mudah dari segi ada pelbagai sudut menjadi sudut jadi pencemaran tu, ya. Dapat dipantau lah dengan lebih cepat dan tepat, ya. Maksudnya jika ada pencemaran di sesuatu tempat, maka kita dapat kesan. Ha, macam tu, ya. Okey, projek pembangunan yang lebih mesra alam dapat dirancang dan mengesan penipisan lapisan ozon yang berbahaya, tumpahan minyak, pembakaran hutan dan sebagainya. Jadi jika ada tumpahan minyak, kita boleh cepat-cepat hantar bantuan untuk bersihkan balik tumpahan minyak tu atau kebakaran hutan ataupun lapisan ozon yang berbahaya. Okey, kita akan ambil tindakan lah dan sebagainya. Okey, dari segi perubatan pula, para angkasawan dapat menjalankan penyelidikan di luar angkasa lepas dengan lebih berkesan kerana alat-alat penyelidikan di luar angkasa lepas berlipat kali ganda canggih berbanding alat-alat penyelidikan di bumi. Okey. Begitulah. Memang, ya, penyelidikan angkasa lepas ni memang memerlukan apa yang perubatan lebih canggih lah, maksudnya macam tu, kan. Okey. Pertahanan, okey, maklumat-maklumat dari satelit-satelit pengintip yang dilengkapi kamera canggih dan mengukuhkan kedudukan pertahanan tentera sesebuah negara untuk menjamin keselamatan negara. Kemudian dari satelit navigasi pelayaran akan membantu kerja-kerja memantau keselamatan negara dengan lebih berkesan. Okey, dan mengesan pencerobohan dan juga kegiatan jenayah penyeludupan di kawasan perairan Sabah dan Sarawak. Okey. Itu adalah dari segi pertahanan dan seterusnya dari segi sumber tenaga dan galian angkasa lepas kamera. Okey, usaha penerokaan angkasa lepas dapat membolehkan manusia sejagat bagi mencari logam-logam atau sumber-sumber tenaga baru. Contohnya seperti kegiatan mencari gali minyak, ya, logam atau kota-kota lama yang tertimbun dalam bumi. Jadi itu adalah kepentingan ataupun, ya, penerokaan angkasa lepas ni sebenarnya sangat penting. Sebab itulah kita menggalakkan, ya, ataupun menyokong usaha dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, jadi dengan itu, okey. Okay, kita tengok sikit latihan lah. Kita bincangkan sikit latihan. Okay, tandakan latihan satu. Tandakan betul. Okay, seperti yang cikgu dah sebutkan di awal-awal tadi. Soalan dia mungkin berbentuk begini, ya. Okay, cikgu dedahkan sikit lah pada awak supaya awak nampak soalan dia. Okey, Ptolemy merupakan seorang ahli astronomi, astrologi dan geografi Yunani yang membina model geosentrik. Memang betul lah dia yang pertama sekali tadi yang geosentrik. Yang dia kata bumi di pusat, kan. Dia kata semua matahari apa semua planet tu mengelilingi bumi. Itu apa dia punya hujah yang pertama lah, dia kata macam tu. Tetapi Copernicus ni, dia dah baiki sikit, ya. Copernicus membina model heliocentric dengan matahari pada pusat dan orbit yang membulat. Okey, betul. Dia baiki sikit hujah-hujah Ptolemy ni dengan dia kata bukan bumi yang bergerak tetapi matahari yang berada di pusat, tetapi bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari ni dengan orbit yang membulat. Okey. Seterusnya telah diubah suai lagi oleh Ptolemy. Betul ke Ptolemy yang bukan, kan? Okey.
Kepler, betul tak? Okey, model yang dibina oleh Kepler telah model Ptolemy. Model yang dibina oleh Ptolemy ni telah diubah suai oleh Kepler. Maksudnya bukanlah salah eh, salah, kenyataan tu salah. Ya, yeah? Kepler telah menyatakan hukum Kepler kan. Okey. So dekat situ jadi awak kena tahulah maksudnya tadi. Kalau tak awak tak tahu nak tanda soalan ni. Nak tandakan betul ke salah ya. Okey, jadi ni sistem suria yang awak kena tahulah model-model perbezaan eh, model-model sistem suria yang awal dulu secara-secara dia. Okey, maksudnya kalau awak nampak bumi ni dekat tengah, ini ialah model geosentrik. Siapa? Ptolemy kan? Ptolemy yang menyatakan model geosentrik. Ini dia kata bumi kat tengah-tengah. Okey, ada planet lain dan matahari mengelilingi bumi, bumi dalam orbit membulat. Itu katanya ya. Okey, seterusnya dibaiki oleh Copernicus, dia kata okey ni, matahari di tengah. Okey, namanya heliocentric ya, heliocentric ini kat tengah-tengah. So yang lain tu mengelilingi secara membulat. Okey, dan seterusnya Kepler telah yang kita guna sekarang lah, yang kita guna pakai sekarang, dia kata model heliocentric yang diubah suai oleh dengan hukum Kepler yang menyatakan bahawa matahari berada di pusat dan planet-planet lain dan bumi mengelilingi matahari secara elips ya, orbit secara elips. Jadi ini yang kita gunalah hingga sekarang. Okey, tiga-tiga tu awak kena tahulah. Alright, dan ini yang padankan ya. Okey, Ptolemy, ingat nama belakang pun okey dah ya. Ptolemy mendakwa bumi adalah pusat alam semesta. Okey, itu dakwaan dia yang pertama. Okey, Copernicus kata bukan, dia kata ia mendakwa bumi adalah sebuah planet dan semua planet mengorbit mengelilingi matahari. Okey, seterusnya Reber, dia kata dia mencipta teleskop radio yang pertama. Okey, Johannes Kepler yang mendakwa planet-planet mengorbit matahari dalam orbit berbentuk elips eh, yang kita guna sekarang. Okey, ni seterusnya kena tahulah ya, kena bulatkan nama dua alat komunikasi teknologi angkasa lepas yang digunakan dalam penerokaan angkasa lepas. Ha, kena pastilah ya, mana satu? Roket, kapal angkasa, kuat angkasa. Disuruh awak bulatkan. Bulatkan mana satu roket kan? Mana satu kapal angkasa, mana satu kuat angkasa, namakan. Dia suruh bulatkan nama dua alat teknologi angkasa lepas yang digunakan dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, jadi kapal angkasa dan kuar angkasa eh. Okey, seterusnya ni roket, dia melancarkan satelit ke angkasa lepas. Kemudian kalau kuar angkasa, dia mengumpulkan maklumat tentang objek di angkasa lepas ya. Okey, seterusnya sikit lagi. Nyatakan fungsi bagi setiap teleskop. Kalau sextan astronomi, dia mengukur altitud bintang. Okey, kalau teleskop angkasa Spitzer mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. Okey, kalau teleskop radio, dia mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Okey, jadi tandakan peta yang disediakan bagi menunjukkan dua alat yang digunakan dalam penderiaan jauh. Okey, yang ini. Okey, dan yang ini ya. Yang satu dan yang tiga. Ini bukan roket ya, ini roket. Jadi dia bukan ya. Okey, gariskan pernyataan yang betul bagi tentang kuar angkasa. Kuar angkasa ialah kapal angkasa yang mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. Dia bukan kapal terbang lah ya. Okey, kuar angkasa tidak mengorbit mengelilingi bumi seperti satelit tetapi bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Okey. Ni. Yang tadi, yang sejarah tadi awak kena tahulah
Okey, satelit pertama Sputnik 1. Okey, lepas tu Vostok 1. Okey, manusia pertama menjejakkan kaki ke bulan. Okey, Neil Armstrong. Okey. Penerbangan pertama ni. Ini maksudnya Sputnik 1 lah yang tadi tu satelit pertama. Manusia pertama menjejakkan kaki ke bulan ni. Maksudnya Neil Armstrong. Okey, penerbangan pertama ke Neptun, Voyager 2. Kemudian mikrosatelit manusia Malaysia yang pertama dilancarkan ialah Cheongsat 1. Ya. Okey, 4 markah di situ. Alright, jadi ni rajah. Macam sama je kan, awak nampak kan macam tak ada beza je. Okey, tetapi ada bezanya. Okey. Satelit, dia kumpul maklumat cuaca angkasa, keadaan angkasa lepas, penderiaan jauh dan telekomunikasi dan pertahanan. Tetapi kalau kuar angkasa, dia mengumpulkan maklumat mengenai jasad angkasa yang jauh lalu menghantarnya kembali ke bumi. Maksud kata kunci kat sini, kuar angkasa ni dia kumpul maklumat dulu. Okey, mengenai jasad angkasa yang jauh, lepas tu dia hantar kembali ke bumi. Itu kata kunci dia lah. Okey, kata kunci yang kita boleh ingat. Okey, namakan satu contoh satelit beserta kegunaannya. Okey, bolehlah pilih mana-mana. Satelit komunikasi, fungsinya menerima siaran radio dan televisyen serta panggilan telefon. Manakala satelit navigasi memberi maklumat berkaitan dengan lokasi seperti bencana alam. Okey, apakah perbezaan antara satelit dan kuar angkasa? Okey, kalau kuar angkasa, dia tidak mengorbit mengelilingi bumi. Sebaliknya, bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Tetapi satelit adalah objek yang mengorbit bumi. Itu awak kena tahulah perbezaan dia ya. Perkataan di situ mengorbit atau tidak mengorbit. Kalau satelit, ingat dia adalah mengorbit bumi. Ya. Okey, apakah maksud penderiaan jauh? Kaedah mengumpul dan merekod maklumat dari jarak jauh, ya. Okey, remote sensing tadi. Okey, last sekali. Dia kata padankan bidang-bidang. Okey, pertanian, mengesan kawasan pembangunan pertanian. Ada perkataan pertanian di situ, mestilah tentang pertanian kan? Okey, dia kesan, ya. Untuk kita nak carilah, kita nak tanam tanaman yang sesuai, ya, bersesuaian. Okey, untuk pertahanan, pertahanan mestilah berkaitan dengan mengesan pencerobohan kapal, pesawat udara dan kenderaan musuh. Okey, yang ketiga, geologi. Geologi ni untuk mengesan lokasi sumber mineral, susutan jisim dan susutan dan daratan. Okey, perkataan di situ mineral. Mineral tu awak ingat geologi, ya. Okey, seterusnya pengurusan bencana. Okey, kita nak kenal pasti pencemaran dan pembakaran hutan. Okey, jadi dengan soalan ini berakhirlah. Sesi kelas kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu harap awak buat latihan yang cikgu beri. Okey, habisnya bab ini. Okey, bab 10. Okey, di muka surat yang telah cikgu berikan di dalam daily, ya. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, cikgu rakam ini dan cikgu akan bagi di